remaja Gorontalo yang viral dengan nama Pekan Fajar Satboy. Hari ini, pulang kampung. Kepulangan pertamanya ke kampung halaman Gorontalo usai namanya viral karena aksi cengeng di TV dan medsos. Rencana kepulangan Fajar Satboy itu dikonfirmasi Nova Laputju via telepon. Iya, Fajar akan pulang kampus. Tak sendiri, remaja bernama lengkap Fajar Laputju itu ikut mengajak Denny Cagur, artis yang ikut memviralkan Fajar Satboy. Tidak sendirian, ia ditemani tim manajemen Kak Denny Cagur. Fajar Satboy akan pulang pada hari Sabtu. Beredar poster yang memberitahukan kepulangan itu. Selain Denny Cagur, Fajar juga tiba bersama remaja perempuan yang bikin dirinya viral. Lanjut Nova, Fajar bersama manajemen Denny Cagur langsung menuju kampung halamannya di Suwawa. Denny Cagur dalam sebuah wawancara juga mengonfirmasi kehadirannya di Gorontalo. Katanya nanti akan bertemu warga Gorontalo beserta Fajar Satboy di sebuah kafe di kompleks kampung UNG. Kita akan bermain sana bersama Fajar, saya, dan ayah. Penyambutan terhadap warga Gorontalo yang viral dan tenar di kalangan warga tidak cuma kali ini saja. Malam di Gorontalo, ketemu sama teman-teman Rampai Nusantara Gorontalo nih. Wah. Mantap. Lagi siap-siap, sebentar lagi kita akan jalan ke newbie area di Jalan Sudirman. Wah, ada ibu. Fajar. Oh, yes. Gorontalo keren. Gorontalo mantap, Gorontalo. Ntar kita ke newbie area sampai ketemu di sana. Fajar. Oh, ini sekarang.